Gillespie. Angulo in! The touch from Callender, and then in! Aloho! Not blown. You've got Orlando City chasing the game. Right in front of the referee, he holds on the whistle. Now the... Lionel Messi kembali menambah pundi-pundi gol bersama Inter Miami. Ia tampil gemilang untuk membantu The Herons menaklukkan Orlando City 3-1 di babak 32 besar League Cup 2023. Bermain di DRVPNK Stadium, Kamis tanggal 3 Agustus pagi WIB, Miami langsung unggul cepat di menit ke-7. Menerima umpan terobosan Robert Taylor, Lionel Messi lalu mengontrol bola dengan dada dan melepaskan tembakan voli yang menghujam gawang Orlando. Namun tim tamu segera menyamakan skor di menit ke-17. Cesar Araujo menuntaskan kemelut sepak pojok di depan gawang Miami dengan tembakan keras yang gagal diantisipasi dengan baik oleh kiper Miami, Drake Callender. Messi mendapat kartu kuning pertama bersama Miami. Wasit memberi hukuman itu padanya di menit ke-21 usai menekel gelandang Orlando, Wilder Cartagena. Kedua tim tak mampu mencetak gol di babak pertama, sehingga skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Miami mendapat penalti di menit ke-51 usai bek Orlando, Antonio Carlos menarik lengan Joseph Martinez di kotak terlarang. Penyerang Venezuela itu sendiri yang mengambil tembakan 12 pas dan sukses mengubahnya menjadi gol. Miami menambah keunggulan menjadi 3-1 di menit ke-72 usai Messi mencetak gol keduanya di laga ini. Crossing Taylor dari sisi kiri diterima Martinez, yang kemudian memberi umpan pendek pada Lapilga yang bergerak masuk ke kotak penalti. Dengan satu tembakan voli, Messi kembali menaklukkan kiper Pedro Galese. Skor 3-1 bertahan hingga usai, memastikan Miami melaju ke 16 besar untuk menghadapi FC Dallas pada 6-8 Agustus mendatang. Lionel Messi ribut di lorong menuju ruang ganti dengan pemain Orlando City Cesar Araujo saat jeda babak pertama babak 32 besar League Cup 2023. Bentrok Inter Miami vs Orlando berlangsung cukup keras. Bentrok fisik antara pemain kedua tim kerap terjadi. Bentrok fisik itu juga kerap melibatkan Messi. Lapilga beberapa kali diganggu pemain-pemain Orlando yang menjaganya dengan ketat. Puncaknya Messi terlibat friksi dengan pemain Araujo di lapangan hijau jelang babak pertama usai. Momen ini terjadi saat pengoleksi 7 gelar Ballon d'Or itu sebenarnya lebih dulu mendorong pemain lawan. Namun wasit tidak menganggap dorongan itu sebagai pelanggaran. Pertandingan tetap berjalan dengan Messi menguasai bola dan dilanggar pemain Orlando yang berujung kartu kuning. Messi dan Araujo kemudian terlibat percakapan saat menuju ruang ganti. Saat berada di lorong ruang ganti, Messi terlihat mendorong Araujo dalam video yang beredar di media sosial.